Ridwan Kamil belakangan ini semakin sering traveling ke berbagai destinasi. Setelah keliling Eropa, Ridwan Kamil pulang ke Bandung dan menghabiskan akhir pekan dengan camping. Tentu tak sendirian, Ridwan Kamil camping bareng istrinya, Atalia Praratia. Malam minggu pada kemana? Jika halal berpasangan, bisa bahagia pergi berduaan, tulis Ridwan Kamil di akun Instagram @ridwankamil. Jika single, bisa pergi ikut bahagia dengan midoin yang berduaan seperti ini, imbuhnya. Lokasi yang dipilih adalah camping ground di Talaga Bodas, Garut, Jawa Barat. Kang Emil dan istrinya pun menikmati momen tenang di tepi danau. Tendanya dibangun di dekat danau dengan pemandangan yang begitu indah. Mereka juga menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Pada postingan Instagramnya, Ridwan Kamil tak lupa memberi pesan traveler. Yaitu untuk tidak meninggalkan sampah di tempat yang indah ini. Jangan lupa datang bersih pulang juga harus bersih, tulisnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.